Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020 akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemanda upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu 28 Oktober 2020 yang dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Dua kali jalan di tempat, langkah segala paju. Jalan. Belok kanan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Thank you.
Cegap! Grat! Mengingatkan cinta. Sudah sejenak untuk mengingatkan cinta kepada para pahlawan yang telah mendahului kita demi memperjuangkan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mengingatkan cinta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Yang upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Maju. Kunci gerak dan kiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta 28 Oktober 1928. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oh.
Ibu Manajemen, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu karyawan karyawati, yang banggakan seluruh siswa-siswi SMK Prakarya Internasional. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Sumpah Pemuda ke-92 kali ini mengambil tema Bersatu dan Bangkit. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegrasi tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni. Serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, khususnya para pemuda yang kami banggakan. Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia ini. Akhirnya, saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92. Semoga melalui peringatan ini, kita selalu menghormati para jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa, dan jasa para pahlawan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rek. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda.
pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Rang. Tegap. Rang. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Bagus. Oke, terima kasih semua teman-teman, rekan-rekan. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini yang cukup cerah ini, kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 ini. Mudah-mudahan makna Sumpah Muda dari mulai perjuangan para pahlawan, terutama para pemuda, bisa menjadikan pendorong semangat buat generasi-generasi muda yang sekarang, yang bisa membangun bangsa dan negara demi persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Untuk pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ini ya. Pak Padil, bagaimana sebetulnya persiapan
untuk kegiatan upacara Sumpah Pemuda kali ini, karena kita tahu kan sekarang sedang pembelajaran online, jadi tatap muka pun ini sangat dibatasi dengan tertentu ya. Ya betul. Silakan Pak Fadil. Ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan upacara bendera peringatan Sumpah Pemuda yang ke-92. Tentunya proses latihan ini tidak semua pihak ikut serta. Ada 30% dari keseluruhan, jadi kita batasi tentunya. Dengan adanya situasi seperti ini, kita mengoptimalkan dan mengutamakan protokol kesehatan tentunya. Dengan jaga jarak, pakai masker, dan face shield kalau misalnya ada juga. Jadi yang mengikutinya pun hanya Wakasek saja, kemudian Kepala Tata Usaha itu yang mengikuti upacara. Dan guru-guru mengikuti di Zoom. Zoom daring, meeting, ya, jadi tetap, daring, ya? Tetap betul, siswa Zoom meeting, kemudian guru-guru Zoom meeting, jadi semuanya mengikuti walaupun tetap daring. Kita semua keluarga besar SMK Prakarya Internasional mengikuti dengan hikmat tentunya. Ya. Baik, terima kasih Pak Fadil informasinya. Baik, terima kasih, semangat. Ini ada kegiatan apa lagi nih Pak Fadil? Setelah ini, setelah upacara bendera kita ada beberapa penampilan anak tentunya. Kemarin alhamdulillah ada beberapa anak, ada puisi, musikalisasi puisi, kemudian ada anak-anak teater. Itu hanya perwakilan saja. Oke. Okay. Betul. Ya, oke okay, ini kita lagi mempersiapkan dulu untuk kegiatan. Terima kasih Pak Fadil. Ya.